Tiada lebih mengembirakan buat seorang pelajar kurang berkemampuan dari SMK Chang Lun, Kedah apabila menerima tablet untuk mengulang kaji pelajaran di rumah bagi menghadapi SPM secara persendirian tahun ini. Sumbangan tablet itu diserahkan melalui program Cakna Sri Gading sekolah berkenaan agar pelajar kurang berkemampuan tidak ketinggalan dalam pelajaran. Kemalangan jalan raya pada tahun lalu menyebabkan Nur Hashimah Faiza, 18 tahun, tidak dapat mengambil peperiksaan itu baru-baru ini. Bagai jatuh ditimpa tangga, Nur Hashimah menjadi yatim piatu selepas kedua-dua orang tuanya meninggal dunia dan terpaksa menggalas tanggungjawab menjaga adik-beradiknya. Menumpang di rumah ibu saudara di Felda Batu Lapan, Chang Lun, Nur Hashimah terus gigih mengulang kaji pelajaran yang tertinggal. Sumbangan tablet itu membolehkan Nur Hashimah berkongsi ilmu dan mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah bersama adiknya, Nur Akilah Faizal, 16 tahun. Pengetua SMK Chang Lun, Zainab Yaman berkata pihaknya berusaha membantu Nur Hashimah agar dapat menyambung semula pelajaran dan menduduki SPM. Dan pihak sekolah insyaAllah sedaya upaya untuk membantu beliau mendaftar semula SPM untuk sesi 2021. InsyaAllah pihak sekolah akan sentiasa memantau perkembangan pelajaran beliau supaya beliau tak tercicir untuk masa depan, dan juga kita akan memantau atau pembelajaran adiknya tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Chang Lun. Sebanyak 20 unit tablet sumbangan warga pendidik SMK Chang Lun diagihkan kepada pelajar.